Nah, kebetulan kan dengan keberadaan Bumi Kopi di Desa Sukamekar ini, kita bersinergi juga dengan para petani di sini ya, yang sudah tergabung dalam Poktan. Nah, kemarin ada program dari dinas, Dinas Perkebunan dan Pertanian, menghibahkan bibit kopi sejumlah 12.000 pohon. Alhamdulillah sudah tertanam di bagian atas di Desa Pamoyanan. Ya. Ada berapa petani kan yang dilibatkan kan? Sekitar 30. 30 petani. Petani ya. Dan sekarang sudah mulai produksi belum? Insya Allah tahun depan. Oke. Mulai. Untuk pasarnya sendiri, Kang, kopi ini yang akan dibidik pasar lokal atau memang pasar luar Sukabumi? Untuk sementara sih kita lokal dulu ya. Cuman tidak menutup kemungkinan kedepannya kalaupun peluangnya kopi kita di luar Sukabumi bagus, ya kita jalani.